DPD LDII Lampung Selatan menggelar kegiatan seminar keputrian dengan tema Sayangi Dirimu, Kenali Kesehatan Reproduksimu. Kegiatan tersebut bertempat di Masjid Mansurin, Kecamatan Tanjungan, Lampung Selatan, pada Minggu 12 Mei 2024. Pada kesempatan itu, salah satu narasumber, Desi Wahyuningrum, mengatakan, seminar keputrian digelar untuk mengedukasi wanita LDII terutama usia 20 hingga 40 tahun, sehingga kedepannya dapat melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Semoga remaja ini bisa memahami tentang kesehatan reproduksinya, sehingga dia lebih menjaga kebersihan, dan ini juga mempengaruhi untuk kedepannya untuk remaja putri itu bisa menghasilkan generus atau calon penerus yang lebih baik, sehat, dan juga lebih berkualitas. Kegiatan ini diikuti oleh wanita LDII se-Lampung Selatan. Harapannya, melalui kegiatan ini dapat mengedukasi wanita mengenai kesehatan reproduksinya, sehingga dapat mencegah berbagai masalah yang timbul dari sistem reproduksi, dan kedepannya dapat menghasilkan generasi penerus yang sehat, kuat, lahir, dan batin.